Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasiikum wa iyyaka bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah Ustaz rahimakumullah. Saya berpesan dan berwasiat kepada diri saya khususnya agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, terus menjadi iman, memperbarui iman dan menjaga ketakwaan. Dan karenanya saya juga mengajak kawan-kawan semua masyaallah muslimin dan berbahagia agar sama-sama terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bagian dari masyarakat, saya juga turut senang akan berita-berita gembira, prestasi-prestasi yang kemudian insya Allah bisa jadi juga adalah hasil kerja keras bapak-bapak dan ibu-ibu semua di Direktorat Pajak. Tetapi sebagaimana disebut di dalam surah Al-Qalam, nanti habis pulang ke rumah silakan dilihat surah Al-Qalam halaman kedua, ya. Surah Al-Qalam halaman kedua. Saya tidak ingat ayat nomor berapa, tapi itu adanya di halaman kedua. Mulai sama simpung ada kurtum. Inna balaunahum kama balauna ashabil jannah idh aqsamu la yasjudunnaha masmihin. Begini saudara, keberhasilan itu juga ujian buat saudara semua. Sebagaimana tidak berhasilnya itu juga ujian. Target tercapai itu demi Allah, itu juga ujian. Sebagaimana juga target tidak tercapai. Malah untuk yang sifatnya kehati-hatian, saya sudah mulai ketemu kalimat-kalimat yang membuat saudara menjadi berpotensi mengusungkan dalam. Padahal perjuangan masih terlalu pagi. Masih terlalu pagi. Hati-hati. Saya mengatakan hati-hati. Kalau saudara nanti lihat surah Al-Qalam, ada ayat menarik bunyinya begini. Qala amsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Saya tidak mempersilakan saudara melihat ayat itu. Tapi itulah saya. Hari ini saya berdiri sebagai ayat itu. Qala amsakuhum alam akun lakum laula tusabbihun. Nanti tergantung jawaban saudara. Mudah-mudahan saudara juga menjawab. Qalu subhana rabbina. Alhamdulillah ini karena Allah selamat. Kalau enggak 2 bulan habis begitu tuh, bapak-bapak
Saya lupa, karena saya lupa saya nggak sebut, takut salah. Tapi itu negara pernah menyandang pendidikan ter. Tapi hari ini krisis listrik, krisis makanan, krisis yang lain-lain. Bahkan negara itu sempat di apa namanya sematkan sebagai negara teraman. Tapi hari ini penembakan terjadi di mana-mana di negara ini. Anda yang khawatir. Jadi mesti hati-hati dengan target yang tercapai. Apalagi saudara kan nggak ada batas-batasnya juga, gitu. Kita, saya, Anda nggak ada batas-batasnya mengatakan ini keberhasilan kita. Emang siapa lagi? Apa ini gara-gara ente presiden? Gara-gara ente menteri keuangan? Maaf nih, di sini ada orang tua kita. Tentu saja. Ya, tapi peran saya kan kola usahoh. Peran saya di situ, gitu. Peran saya adalah kola usahoh. Alam alulakum laulatus sabiru. Masih alhamdulillah masih ada mengingatkan. Apakah karena Anda sebagai dirjen atau saya? Apakah Anda sebagai Yusuf Mansur? Lalu ada mengatakan, wah kita sudah membangun 6.000 cabang nih di seluruh tanah air, 6.000. Itu santrinya ya, bercabang 100. Jadi sekarang lo bayangin 600.000. Nah, setiap saya ngomong itu, walayastahnun, saya tidak memberikan hak Allah, tidak menyebut nama Allah. Apa yang terjadi? Itu kayak apa ya? Kayak mainnya gitu loh, anak kecil loh main. Itu ada aja masalah. Saya udah mulai ngamatin. Begitu saya disematkan dengan izin Allah menjadi lembaga pendidikan tahfiz terbaik sedunia. Wah, apa yang saya lakukan dengan teman-teman semua? Sujud. Bahaya. Abis ini nih bakal terjadi sesuatu. Coba ya. Mungkin itu punya warung, punya toko. Itu senang, woy toko bagus. Tapi itu lupa. Alhamdulillah gitu. Woy kita untungnya hari ini dasar nih. Besok dimalikan orang. Emang gitu. Makanya saya tidak pengen terjadi. Ini terjadi padahal saudara masih pagi. Masih sampai bulan apa itu? Maret kan gak ada. Udah tenang aja, kalem banget. Sering tasbih, sering alhamdulillah. Terus berdoa. Speechnya presiden, bukan karena dorong mana dari media, karena Allah. Ayatnya sebentar lagi kita baca di sholat Jumat. Sebentar lagi di ayat kita baca. Subhanalladzi, ya. Tapi karena kita tidak apa, karena kita disunahkan kemudian membaca ya apa ala, maka jadinya sabihis. Tapi sama itu bertasbih. Kita puji Allah. Kita tidak pantas dipuji. Ini bukan keberhasilan kita. Ini semata-mata karena Allah. Nanti bedanya begini. Kalau gitu menggaris Ustaz. Kan ini kan harus dirayakan. We have to celebrate. Ya. Kemenangan kita. Oh iya, yeah, please celebrate lah. Harus dirayakan keberhasilan kita. Cuman yang diminta sama Allah, walayastahnun. Kasih dong. Sebut namaku. Jangan sampai hilang ini. Sebut namaku. Nah, sebut nama itu gampang kok. Cukup kita atas izin Allah nih, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, gitu-gitu. Ayolah kecil aja kan. Akhirnya kita sampai Singapura, bisa kita sama keluarga ngomongin. Akhirnya kita sampai Singapura, coba ya. Nih, gara-gara kamu deh ngabu, bapak juga menyisihkan. Terus kita lupa ya sama Allah. Bahwa Allah lah yang membuat kita menginjakkan kaki di Singapura. Abis itu lah, paspor hilang. Seling, ah, tiba-tiba kamar hotel mendadak diambil orang, akhirnya kita harus los setengah hari, emang, bla bla bla, makan kita lupa itu nama Allah, kesel aku mikir itu. Saya jangan sampai, karena saya ikut bahagia ini, ikut bergembira, kan ikut bergembira, saya adalah orang yang ikut memuji seorang anak kira-kira itu, tapi saya juga langsung menyebut, masya Allah. Alhamdulillah, ente ikut anak cakep banget. Ah, saya ikut ngamanin nih. Sebaik-baik pujinya, yang muji juga jangan orang mau. Kalau enggak nih, waduh ente ganteng, ini ente cantik, pantas aja. Anak lu masya Allah, masya Allah sih kebiasaan saya. Itu masih bagus, kami masih nyebut. Yang jelek tuh gini, lu dia udah ganteng, bini lu cakep, anak lu pantas, pantas.
sebaik-baiknya kata Allah balikin. Ente lagi pada baca surah Al-Kahfi toh, yang paling terkenal kan surah Al-Kahfi itu. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Ya toh? Kita disebut apa? Disebut apa? La quwwata illa billah. Gara-gara bapak ngomong begitu doang, besoknya udah pengen udah tinggal panen. Kan begitu ceritanya di surah Al-Kahfi. Kemudian diangkat lagi kisah itu di dalam surah Al-Qalam. Diangkat kisah itu di dalam surah Al-Qalam. Inna kita ajak ikut makan dan seterusnya.
barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu samiyyun 'alim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyyaka taqullahu wa ta'ati la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kaitannya dengan membahagiakan diri sendiri, kita sepaham ya, bahwa yang rayakan adalah keberhasilan. Sing penting saya bilang tadi, jangan lupa nyebut namanya. Bila ada yang memuji, apalagi tambahin lagi sebut nama Allah. Jangan dulu Abu Bakar kalau dipuji lempar pasir ke orang yang puji, ya betul tidak? Kalau saudara ngaji Abu Bakar ya, mertuanya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, Allah SWT dia kalau dipuji lempar pasir nanti bikin bahayanya puji-puji gitu. Ini bagus juga sih buat jaga keikhlasan kita. Kenapa kok mengatakan siapa kita itu lebih aman sih, siapa kita. Tapi untuk memberi semangat, this is a victory, okay, fine. Gimana caranya? Alhamdulillah, mulai hari ini kita boleh ngomong dengan izin Allah. Kita sudah melewati Jerman, sudah melewati banyak-banyak negara, Italia dan lain sebagainya. Untuk sana kontes-kontes di atas ini, semua pegawai-pegawai pajak di seluruh Indonesia kami mengharuskan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Habis itu Pak, ente boleh lihat, ente boleh lihat. Ini kan September nih, itu September, begitu Oktober ya, November, Desember, Januari, tapi dalam keadaan selamat. Kalau tidak, habis itu, mau itu kalau nggak mau ya mari kita sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qaribu mujibu da'wati wa ila hajah. Ya Allah, maafkan di antara kami di urusan siapapun, di bagian manapun, bukan cuma di kantor pajak ini, termasuk saya yang menjadi ustaz, pemimpin pesantren, dan kawan-kawan kami di tempat-tempat yang lain ketika berhasil tidak menyebut nama Allah atau kurang menyebut nama Allah, maafkan kami ya Allah. Hanya Engkau yang pantas dipuji, hanya Engkau yang pantas dihargai, hanya Engkau yang pantas disebut ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang pandai memuji, menghargai dirimu dan suka sering menyebut nama ya Allah ya Rahman Rahim. Ini adalah kekuatan daya dan upaya seperti yang selalu kami bilang, la haula wa la quwwata kecuali kekuatanmu semata illa billah al-ali al-azim, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha mulia. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kalau kemudian kami bertanya, kalau begitu di mana peran kami? Maka bahagiakanlah kami dengan kami Engkau berikan pemahaman bahwa kedudukan kami, peran kami ada di sisimu ya Allah. Sebutan siapa yang lebih kami inginkan selain dari sebutanmu ya Allah? Pujian siapa yang lebih kami inginkan selain pujian darimu ya Allah? Penghargaan siapa yang lebih kami inginkan selain penghargaan darimu? Prestasi adalah bukan prestasi di mata manusia ya Allah, tapi prestasi di mata-Mu ya Allah. Kami tidak mau ya Allah semua orang kemudian mengagumi kami, memuji kami, tapi Engkau malah meninggalkan kami. Lalu Engkau menunggu kami di tepian neraka, lalu Engkau mengatakan kepada kami, hai fulan, Engkau dulu bekerja begini dan begitu, tapi Engkau bekerja bukan untukku, maka hari ini neraka adalah hakmu ya Allah. Jangan sampai ya Allah, bahkan di urusan sholat, di urusan ngaji, baca Quran, dakwah dan lain-lain ya Allah, semua semata-mata adalah karena sebesar makhluk hidup karena izinkan kami semua betul-betul memuji nama-Mu sebagai yang paling tinggi dan satu-satunya. Ya Allah, berikan kemudahan dan kekuatan untuk kawan-kawan pajak,
pusat maupun di daerah. Semuanya Allah, bahkan di seluruh kementerian dan direktorat di seluruh Indonesia, mulai dari yang paling tingginya sampai yang paling bawahnya, kekuatan yang datang dari-Mu ya Allah, kemenangan yang datang dari-Mu, keberhasilan yang datang dari-Mu, kesuksesan yang datang dari-Mu, kemuliaan yang datang dari-Mu, yang tidak kemudian menjadi pintu bagi datangnya kesengsaraan, kegagalan, kepedihan, keperihan, kedukaan, kehancuran, penderitaan, ya, ya, ampuni kami, ya. Ingatkan terus kami, ya. Makasih ya. Atas segala keberhasilan dicapai dan diberi, secara masih banyak lagi belum berhasil, semua karena-Mu, ya. Kami pulangkan semuanya kepada-Mu, ya. Bila mana ada yang kurang dari kami, sempurnakanlah. Bila masih ada yang lemah, kuat.